Syutingan iki. Oke, Mas. Selamat sore. Polos lewatnya, ketentuannya, Bapak Limo.
dari lubang ini selama ini tidak pernah ada sampai setiap event biasanya jadi sudah kering, rusak, sangkau gitu. Ini kita kasih land grease-nya untuk masuk kita akan menikmati sini dan masuk ke bearing dari sisi sensorannya dan masuk ke bearingnya dan kiri. Ada covernya nggak bearingnya? Ada. Bisa masuk? Bisa lagi. Nah, ada gambar tiganya detail titik merah itu untuk land grease-nya. Dari pelaksanaan diperkirakan butuh biaya berapa, kemudian efeknya atau manfaatnya kira-kira seberapa? Untuk efeknya ini kalau ukurannya dulu, ukurannya hanya cuma ada benjolan kecil di body sini, ada benjolan kecil mungkin saat kusut-kusut ini akan terasa berjam, tangguh mungkin. Tapi fungsinya nanti banyak sekali kan, sangat membutuhkan kan, karena ini fungsi saya. Karena ini fungsi masyarakat. Gris masuk, kita berikan. Ini akan merawat kondisi bearing ini. Jadi sah di dalamnya ini akan stabil terus, stabil dan awet, akan memperlatang usia mesinnya. Itu pas sebenarnya. Untuk harganya kita kayaknya butuh tenaga sama dan kalau kesini belajar sama preventif di mana nanti mungkin misalnya 5.000 lah kalau saya sekarang aku mau harga piring berapa rata-rata itu? Mungkin sampai 1 juta sudah habis saya buat gak tahu ya berapa ya nah harga sih gak ya oke artinya dengan bekerja mungkin 100.000, 200.000 ya, bisa menghemat jutaan untuk bilinya ya, itu. Ini harus setiap hari ada kerusakan seperti ini. 2 hari. Kalau sepi-sepinya itu 3 hari baru. Nanya lah. Ya,
apa ya, menahan sisa di sini agar tidak keluar dari sini. Oke, Aksan, mungkin awalnya online.